Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang warga negara Inggris tertangkap warga di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Sang bule melakukan pencurian truk bermuatan gabah milik warga, serta tabrak lari. Aksi ugal-ugalan truk bermuatan gabah yang dikendarai warga negara Inggris terekam kamera milik warga. Dalam video terlihat, truk yang dikendarai Damon Anthony Alexander Hills tersebut menerobos portal penghalang di Tol Bali Mandara hingga kemudian masuk ke Bandara Ngurah Rai. Sebelum melakukan aksinya, pelaku merampas dan menganiaya supir truk. Bahkan supir truk sempat ditendang oleh pelaku. Tahu-tahu saya apa, truk saya hidup, mesin nyala. Saya baru bangun lihat ke sebelah, tak kira itu teman saya. Ternyata bukan. Saya dipegang sini, di pundak sama ditonjok. Setelah itu dibukain pintu, ditendang. Itu mobil udah maju mundur, tapi saya masih ngelawan. Oh gitu. Ya, terus mobil truk saya berhasil maju, bisa keluar, saya turun, baru terjadi pengejaran itu. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengejar pelaku hingga ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Pelaku tertangkap di terminal keberangkatan internasional dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, petugas bandara kemudian mengamankan pelaku. Akibat aksi ugal-ugalan yang dilakukan warga negara Inggris tersebut, truk mengalami kerusakan di bagian bodi dan mesin. Selain itu, beberapa kendaraan sempat diserempet oleh pelaku selama di jalan. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan dari Polsek Kuta Utara. Hey bro, what you do? Dari Badung, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan.